Sejalan ing kitu, tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung ngokolakeun inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung. Dina nas-nasna eta sidak pasar teh dilakonan pikeun nitenan sababaraha harga bahan kebutuh pokok masyarakat dina bulan suci Ramadan ayeuna. Dina emprona tim Satgas nanganan sawatara hargaan anu ngajaul batan sasari. Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung anu ngawengku Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta petugas kepolisian Resor Bandung ngelakonan inspeksi mendadak atau sidak ka sawatara pasar tradisional salah sahijina nyaeta Pasar Soreang. Dinata sidak, tim Satgas Pangan langsung ngajug-jug ka jongko padagang di pasar anu ngajual bang pirang kabutuh poko masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Poppy Hovifah ngebrehkeun eta sidak dilakonan minangka tarekah keur nitenan keamanan pangan keur dikonsumsi sarta stok pangan dina bulan Ramadan kawas beas, ndog hayam, daging sapi, daging hayam, sarta kabutuh poko sejena. Hasil tineta sidak teh sawatar harga kabutuh poko katitih ngajauh nyeta harga bawang bodas anu samemehna Rp50.000 kiwari ngajauh tapi ka Rp60.000 sakilo. Ari harga bawang beureum anu harga asalna Rp35.000 naik jadi Rp40.000 saban kilona. Bahwa harga untuk di Kabupaten Bandung saat ini bahkan beras yang merupakan bahan pokok dari Rp90.000 sekarang turun menjadi Rp8.500 kita yang turun. Hanya kita akan mengkoordinasikan bagaimana caranya agar bawang bodas yang signifikan mungkin sedang hanya bawang putih. Sajuruning itu harga daging hayam mimiti ngajaul tisaprak 5 poe katong pernakeun. Ayeuna harga daging hayam nitih 36.000 sakilo, tina harga samemehna 33.000 sakilo. Dinamprona harga daging hayam di rong bakal terus naik tapi ka 38.000 sakilo. Tingkat pembeli sendiri berkurang atau tingkat pembeli kalau menjelang Ramadan agak kurang. Soalnya nggak ada yang hajat-hajat itu nggak ada. Dari pedagang sendiri menyikapi hal seperti ini sudah biasa atau sudah biasa? Sudah biasa. Tapi alhamdulillah nggak kayak dulu, kalau dulu mah terlalu drastis meningkatnya harganya. Sama alhamdulillah itu stabil. Warga anu meuli ngarahuh alatan beuki ngajaulna harga nincak bulan puasa. Sokomo pangasilanna sapopoe henteu yeuh naek atawa tetep ari harga kabutuh poko beuki ngajaul wae. Yang dirasa udah naik apa aja, Bu? Misalnya daging kan udah naik. Bawang tuh terutama bawang putih itu. Bawang putih ya. Kalau bawang merah mah enggak seberapa gitu, masih terjangkau. Sebelumnya bawang putih berapa, Bu? Bawang putih sebelumnya kalau nggak salah mah 24.000, 24.000. Sekarang berapa, Bu? Cuma 300. Nggak tahu, katanya 70. Dina nas-nasna eta sidak teh dipiharep mampu ngarojong pamarentah lebah ngadalikeun beuki naek naha hargaan anu remen disorangku oknum tangkulak sarta arangna stok kabutuh poko anu remen karendapan dina bulan Ramadan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.